Brian Little. Dua lubang hidung doang, gak pakai mulut. Tapi kan sakit tadi, kayak sakit. Dia sampai tanya, are you okay? Gitu. Gue cuma geli-geli doang. Tidak sampai nangis. Misalnya nangis. Aku tadi sedikit nangis. Tapi iya sih, tidak pakai yang tenggorokan ya, Pepe. Yeah. Terus tadi diatur banget ya, Pepe. Iya, yeah, terus ditanyain benda apa, batuk, apa pilek, atau pakai tenggorokan juga. Baru bangun langsung disuruh swab. Perasaannya gimana pas disuruh swab? Swab yang kali ini tidak sakit karena dia tidak putar. Dia cuma tusuk gini. Dia diamin. Udah dicabut lagi, langsung tusuk sebelahnya. Diamin cabutan, jadi gak ada diputar, jadi gak ada rasa sakit apa gimana gitu setelahnya. Kalau gimana? Ya kayak awal pas dimasukin, kayak hampir bersin tapi gak jadi. Terus yaudah, abis itu oke. Tapi yang ini menurut Eke lebih kenapa? Dalam ya. Lebih tusuknya sampai menangis, tapi gak separah yang biasanya. Terus tadi di meja registrasi, aku salah nyebut VIN number. Terus? VIN number Kemi. Terus dia tanya tanggal lahir, terus dia bilang tanggal lahirnya 93 ya. Sekarang bukan, 94. Terus dia bilang, oh coba aku cek lagi, dia cek lagi pasportnya kan benar 94. Terus lembar yang dependent pass IPA itu dicek lagi, terus pas dicek, yang aku, jadi tuh ada main pass holder punya nomor sama ada nomornya aku kan. Nah aku ngasih taunya main pass holder punya nomor, kayak keluar punya kamu. Kamu tau nomor aku dari mana? Di situ ada, di printannya. Oh di printannya, salah lihat ya. Iya. Jadi hari ini karantina hari ke berapa ya? 8 kurang 2. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Satu hari ke-7. Jadi kita udah 7 hari karantina. Terus karena kita mulai bosan, jadi aku inisiatif buat bikin date night. Jadi jadi agenda date night-nya adalah kita pakai baju yang rapih kayak kalau kita mau ngedate aja. Terus habis itu kita hari ini pesan makanan dari luar supaya nggak bosan sama makanan catering gitu. Nah terus hari ini karena catering kan pasti tetap dapat, jadi ya kita tetap makan juga makanan cateringnya, cuma nasinya kebanyakan nggak habis sih gitu. Nah makanan catering hari ini itu dia kasih ikan saus krim, which is kesukaannya Sony ya? Ya. Coba cerita. Dan tambah saus foto saya. Iya, jadi tadi si ikannya itu kita tambahin ini truffle oil, kita baru aja beli, baru di delivery hari ini. Terus habis itu ada si semacam sayur tumis juga, ada kacang panjang, cherry tomato sama baby potato. Sama biasanya mereka tuh selalu kasih ini nih. Dessert. Semacam kayak kue kecil. Dessert gitu lah ya, dia selalu kasih gitu. Jadi, kalau dari makan catering yang bikin enak tuh apanya, Pak? Truffle oil-nya. Nah, ini baru pertama kali pakainya. Ya, ini baru pertama kali. Jadi, baru di delivery kayak tadi sore banget, kita kayak belanja online gitu kan. Dia baru delivery hari ini sore. Terus kita coba beli truffle oil juga karena si Sony ini bukan sponsor ya, beli sendiri.
Karena Sony suka banget travel oil, kayak pas di Jakarta kemana-mana kita makan pasti dia selalu nyari yang ada travel-travelnya gitu di menu gitu. Entah pasta yang ada travelnya atau apapun lah. Terus kita juga beli foam buat date night kita. Iya, terus kita juga beli pho. Jadi makanan spesial hari ini yang kita pesan adalah pho. Kenapa kita pesan pho? Karena kita udah lama gak pernah dikasih catering makanan yang berkuah sih. Sedangkan kita berdua sukanya makanan yang kayak berkuah, anget-anget gitu kan. Terus setelah pikir-pikir apa ya, disitu kita beli pho deh. Nanti kita tampilin lah ya, kita beli pho-nya di mana. Yang pasti deket-deket sama hotel karantina. Terus pho-nya tadi paket ada apa aja, Pai? Ada ini pho, terus ada dua rasa. Oh iya, pho-nya dua rasa, yang satu toppingnya campur semua, jadi kayak ada semacam babat gitu juga ya. Nah terus kalau yang jadi jeroan gitu ya, sama kalau yang punya aku tuh daging doang, kayak si daging sukiyakinya doang. Salah ngomong itu. Iya. Kayak secukupnya aja. Mari kita coba. Oh iya. Enak lah. Pakai lemon dan cabai enggak? Cabainya mana? Ini kita singkirkan. Ada lumpianya juga. Mamam. Happy birthday. Nah, gak sayang? Nah. Wow. Oh, it's so nice. Lagi. 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 They want to keep it clean. So let me know lebih enak apa enggak. Enak? Enak? Okay. You gotta add more for my fish too. Wangi banget sih, Pak. Asam tuh, wangi travel gitu. This is the one we use. Makanan mahal. Kenapa sih? Makanan mahal. Restoran mewah.